Jenazah model Novi Amelia, 35 tahun, telah dimakamkan keluarganya di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada Kamis 17 Februari 2022. Pihak keluarga pun membeberkan pribadi almarhumah semasa hidup. Beginilah suasana pemakaman jenazah Novi Amelia yang dikebumikan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya yang berada di Kelurahan Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Warga tampak melayat di kediaman almarhumah. Tak hanya itu, mereka juga ikut mengantarkan jenazah Novi ke pemakaman. Tewasnya Novi Amelia ini membuat sejumlah kerabat, tetangga yang berada di Kota Tebing Tinggi terkejut. Meski sudah lama tinggal di Jakarta, Novi semasa hidupnya selalu peduli dengan lingkungan tempat lahirnya. Kepala lingkungan sekitar Bagus mengatakan, jika Novi selalu memberikan bantuan jika ada kegiatan di kampungnya. Bahkan menurut Bagus, jika sosok Novi sendiri dikenal sebagai pribadi yang ramah. Sementara kakak ipar korban, Poniman, tidak mengetahui persis kronologi jatuhnya Novi Amelia dari tingkat 8 di apartemennya. Poniman menyebut jika keluarga mendapat kabar tewasnya Novi Amelia dari temannya melalui sambungan seluler yang berada di Jakarta. Diakuinya, meski jarang pulang ke Kota Tebing Tinggi, Novi Amelia selalu berkomunikasi dengan keluarganya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!